bare musibah datang ka awak, alun sawari musibah ka karabieun eci. Mungkin ada Pak nanya itu. Baa karabieun do mulang ba. Karabieun ko jolongnyo arae babungkuy jo kalupa. Indak langsung karabieun. Batuka siang jo malam baganti hujan jo paneh kalupa paca arae keluar. Kutiko arai keluar, kok lai tagok tampuk jadi mumbang. Kok nak tagok tampuk badarai di bawah wabah, nyocotok dia ayam. Nah jadi mumbang, lai sadonya jadi kerambia. Tiba tupai jatuh ketik badan. Kok sampai jadi kerambia, nyopah macam mandirang. Adonan nyombik gaik, adonan nyombik mudo. Antah nama nama rasai kerambia gaik, dia kerambia mudo kita. Kan keluar video tu, asa sudah tu ada berwarna merah, ya kan? Jangan lupa mantak yo tunjuk tu. Namanya subscribe. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik inni kuntu minaz zalimin. Yang dimuliakan dan dihormati Bapak Pengurus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Arasy, yang dimuliakan bapak-bapak semuanya menjadi pegawai syarat mengurus rumah Allah ini, dari ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, kemudian seksi-seksi yang lain untuk membangun masjid secara fisik dan mengimarahkan masjid dengan jamaah dan pengajian. Saya ikut mendoakan agar bapak-bapak semuanya sehat walafiat. Amin. Yang dihormati Bapak RW, Bapak RT, pemuka masyarakat, dan didahulukan dek warga, salangkah didahulukan salangkah ditinggikan sarantiang atau menjadi tuo kampung di komplek awak. Kami tinggal Pak Dek Marantau lo di Padang dari Baso, tinggal di komplek yo. Komplek kami itu namanya Rancak, komplek Cimpago Permai. Tapi di orang Sinan nan familiar komplek Igasar. Karena developernya PT Igasar, anak perusahaan dari PT Semen Padang. Tapi di kami karyawan, setelah rumah itu disambung nyala bentuk rumah petak sesadonya, maka kami lagi namanya BTN, bangunan tidak normal. Ibu-ibu bahas kok itu yo.
Samonya. Allah tu mah pada menyeo. Urang mempesion rumah ku pak banyak ndak baterati. Gaji wa ndak naik dia suruh rumahnya naiknya. Ah, jadi ladapi awak rumah di Rantogong walaupun seladang kandang kambing awak nak memikirkan kontrak. Malah kami sangat berhati-hati di rumah tu pak. Kutiko masih dalam cicilan kami lagi namo perumtang. Setelah lunas baru perumnas. Ah, iko utang lu nabi lela perumnas namo. Lai sehat ya bapak ibu. Bapak kau bisa awak bertamu malam kini. Takdir Allah. Ibu-ibu apa-apa mungkinlah acok mencalik dalam hari setahun dua tahun ko. Ambo berdakwah direkam orang di video. Iyo. Nah, bertanya mau cik boleh? Jawab dengan jujur nih, jangan ruto-ruto. Mana gagah nanasli ko jadi dalam YouTube? Mana gagah? Sama-sama gagah. Ambo nak percaya oci. Bab itu di maju orang gahe konan gagah le. Umurnya lah hampir 72. Ya kan? Cuma nan kambo tanyo sebenarnya ndak itu tadi dia mau salah rabui. Mana nele nan asli ko jonan di dalam YouTube? Itu nak kambo tanyo. Jadi orang gaya kok ndak gagahnya nak ceritanya oleh do elenya. Bab itu cilako tuo nyinyi, cilako mudo ram, rambang, cilako jadi anak-anak pagaloi. Itulah kita manusia ini, ya kan, tahapan-tahapan hidup kita ini. Tapi kalau ada juolai sagai amboko rambang. Rambang itu artinya pak mudah pengenai hati gendut-gendut. Itu rambang. Itu anak muda itu. Tuku pacarnya sampai 9. Bila ada nama jadi, cik itu. Ya kan? Nah, itu namanya rambang. Acilako tu nyi. Nyinyi. Jadi ibu-ibu kalau ada suami sagai mboko, nyinyi nyo tu lah biasa tu mah. Jadi ibu-ibu berang kayaknya. Kecik nalanya kecik yang kini gua atu setengah jam nyo ulang dia mah. Atu ba. Atu nala mulai le tu. Ya, atu urang tu tuo ele nyinyi. Tu kecik mbo celek ke ibu-ibu, kalau ada suami ibu lah sagai embogo, sakitnya, tu mati, jadi tangi hijau. Orang umur 72 tu lah patut mati, tu rumah nyampi, situ nyalai. Ini. Kita baca selai, Allahumma ufirlahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu'anhu. Abang mangku ado orang mati itu Ustaz supaya orang lain bisa loi duit di dunia kok. Kalau tidak ada orang mati sejak dulu kok pak tagak sendak temui ya, di bumi kok gini. Tagak jelek kalau lo, ya kan? Tagak sendak temui. Dia sado orang mati baca sina lillah jangan nangi. Muju hanya mati supaya orang lain bisa hidup. Tapi itu dalam takziah yang diwaco. Awak pergi takziah ke rumah orang mati ya itu dikecil ibu hati keluarganya. Adik musajikan dah bahan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, alhamdulillah. Dari bukit ambolah turun dari lurah jalan mendaki. Jauh tiba dakeklah datang. Walaupun saya sudah usia lanjut, masih diberi kesehatan oleh Allah dapat bertemu dengan jemaah Masjid Baitul Fajar malam ini. Semoga pertemuan ini akan mengikat tali persaudaraan, tali silaturahmi, ukhuwah Islamiyah, bukan saja di masjid ini. Saya berharap kepada Allah semoga kita dipertemukan nanti di dalam surganya. Amin. Beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan para sahabat dan keluarganya, juga beserta Nabi Adam sampai Nabi Isa. Sebab Nabi itu tidak cik jo nak masuk neraka tu. Nak masuk neraka tu ketua KPU nanti tak tobat. Bapak kau boleh jo tobat. Kalau tobatnya nyampun aja di Allah. Sebab karajo kena kau buruk dari tukang copet lepas. Mengicu orang senegara. Ya tak? Ada apa nang ketua nang KPU kau? Nah, kalau ada tobat lah, jangan disalah nampu menyampaikan ni kau. Nang salah tu apa? Oh pak. Pak. Ada guru mentes muridnya je matematik. Nyoboe soal di gurunya ko 8 tambah 8 tambah 6. Acuboe dan jumlahnya direkam. Sebenarnya kalau murid tu mengerti matematik, itu 22 jumlahnya. Hanya nyoboe sama dengan 8 8 6. Ya kan aku cocok angka rajo di KPU nanti kecil. Sedangkan orang memilih sejak TPS itu 300 orang. Aku bisa dan menang laparah. Laparah itu isu baru dari mana? Ya kan? Nah, ini apa-apa. Ikulah yang kita alami 2024. Tapi apa doaan orang-orang yang sasih itu balik kena menang balik. Jangan apa sumpahi. Sebab Nabi Muhammad tak ada sifatnya itu. Nak kita tiru Nabi Muhammad tak pirahun. Nabi Muhammad, orang yang menyakiti beliau itu, malaikat menawarkan, ya Rasulullah, kami tawarkan supaya engkau berdoa kepada Allah agar orang yang menganiaya engkau ini hancur semua. Malaikat Jibril ambo yo minta tolong ke engkau. Manga maminkan doa. Apo doa Nabi nanya baca? Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah tolong tunjuki kaumku ini, mereka berbuat begini kepadaku bukan benci, tapi dia belum tahu intisari ajaran Islam ini. Tolong tunjukinya balik ya Allah. Di kita memohon ke Allah supaya orang-orang yang mempunyai tanggung jawab dalam pemilu tahun 2024 coba nan sase-sase itu ditunjuk ya Allah balik. Kemudian inyo sadar, inyo minta ampun, mudah-mudahan Allah mampunkan. Amin. Ibu dan bapak yang terhormat, yang saya muliakan, tidak hitungan bulan lagi, tapi hitungan hari. Kini hari lah tanggal 27, besok 28, besok 29, sudah tuh tanggal 1 Maret. Nah, insya Allah kalau tidak ada perubahan, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, kita akan puasa Ramadan tahun ini tanggal 11 Maret. Ada perubahan-perubahan tu, Ustaz. Kita cari yang biasa ada. Sebab ada namanya sidang isbat. Orang sidang isbat kau, Pak, indak percaya nyojo hisap. Kalau menurut hisap, Pak, banyak orang di masjid memasang waktu salat sepanjang masa. Itu hisap tu, Pak. Iya kan? Kemudian begitu juga waktu puasa sepanjang masa lado tu bila dimulai. Waktu hari raya sepanjang masa, kalau kita ikuti hisab itu tidak akan pernah berselisih. Pak Ustaz, ba'a mangku ado jo sidang isbat. Sidang isbat tu ado honor jo, Pak. Tanyalah ke bapak-bapak nang kerajo sidang. Ya kan? Jadi karena ada honor tu, ya kan? Jadi cali bulan tu balik. Ya kan? Akhirnya ditambah lo saudara jat lah. Supaya nak cocok tu selisih balik. Itu Pak. Nah situ.
Tapi lah biasa aja menteri agama guru dapur ini kan. Ini apa-apa ini. Itu kan guru dapur itu. Guru itu tolong. Ini bapak-bapak. Kini banyak orang kopa nan disarahan sesuatu kainyo nan tak ado ilmunya sinan. Nah, kata Nabi ya, sesuatu masalah diserahkan orang yang tidak ada ilmunya di sana makan amburadul. Apa mungkin anda lupa le? Ikolah hambo menengah menteri agama nanyo contoh yang manggonggong orang azan. Ini terkenal pak. Jangan pak lupa-lupon itu tuh. Banyak contoh nelayan le. Bunyi kereta naik mendaki itu kira caknya mah. Kalau sekarang ke azan sesadonya ibu bunyi terotak kereta mendaki harajaknya contohnya itu lah. Iya kan? Ku bunyian yang mengengkengnya kecil. Iya kan? Namun juga Allah magihnya juga hidup baru bangku dia hidup supaya nyoto tobat. Ku langsung mati ketika mengecek tobat itu tidak dapat tobatnya. Tapi sampai kini lagi terengah depannya tobat. Ambo tadi telingo ambo pakak soalah aku tak tahu terangkan ambo. Telingo ambo ko pakak soalah ambo pak mengkidah apa? Asababnya ustaz cacik saja lahir. Jadi ada pak nyok ketek, jo lubang lubang nyok ketek jo pendengaran. Jadi kalau api ko bunyi tu ambo jo suok ko pak, tak bisa jo kira. Ya, yeah. Menurut apa Allah tobatnya mengejen orang azan mengengkiang serbunyi yang ter. Mudah mudahan tobat jaya. Amin. Amin. Ya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, setiap Ramadan akan datang semenjak sahabat dulu selalu mereka itu gembira. Jadi sekarang pertanyaannya kepada jemaah Masjid Baitul Fajar, bapak ibu, ah, Baitul Aras ya. Lupa itu lah orang gaya kok kalah elit. Baitul Aras, ibu-ibu dan bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Aras, lai kadang hati kedatang Ramadan kawa. Pasti nak Ramadan tu datang. Tapi pasti nak awak bisa hidup melaki Ramadan. Itu cina masalah pak. Itu nama masalah je. Jadi apa asal kata kue, mau makan sekali. Mungkin lima minit lah pak mati nak jadi makan kue. Kalau lari makan kue, kau mati. Kalau sedang kenyang mati tu. Ya kan? Jadi pada dia makan lah pak. Tali kai panjang 9 kurang mama pehate pelang kanelah anak lumbo-lumbo. Ambil air basuh alat tangan, makanlah kue dan taedang. Jangan di perseraan saroknya. Itu saja. Sebab musaji awak rancak lapirnya bara, barasiah lapirnya keluar kualitas tinggi di konta bara semeter. Ya kan? Tapi dari musaji Al-Husna nan baru tua nan di muka kampus UIR ambo ngaji magrib sontak ko akala lapir ko dia. Lancaran lapir. Ah maka lah ko ya pak. Mungkin sontak le pak ko mati yo ya. Ya kan? Maka jelle Ramadan pak. 2 hari 3 hari ko le awak ko tak tahu ke. Awak kan sehat gini lah kan? Kalian sehat. Tapi bisa tak sudah kita wirid ku adonan mati? Bisa kalau Allah bukan tak. Selesai kita pulang ke rumah weko. Pengurus bayi kong saji lehnya idui anmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang salah seorang jamaah Baitul Arsy, di mana beliau sangat antusias tadi mendengarkan kajian Ustaz Ristawardi menyambut Ramadan atau tarhib Ramadan.
Tapi malang nak dapat kadi tulak, muju nak dapat kadi raya. Lah singke pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cuba panua gantang balanjuang angok babalik kenan punyo. Beliau pulang, masuk ke kamar nandi, panjang jatuh, dibawa ke puskesmas di anaknya, tak tertolong lagi. Ternyata pembuluh darah pecah di kepala. Sekarang jenazah sudah terbujur di rumah duka. Kepada jemaah masjid Baitul Arsh, besok sesudah salat subuh kita melayat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu betul tanya, siapa mati, siapa mati, siapa mati? Tu nambah sanda di dinding mendengar kaji itu. Apa nama sanda je camel? Itu contoh. Jadi jale Ramadan katibo dalam sudah mengaji gue alun tentu le salah satu dari awak meninggal. Makanya Imam Ghazali ketika mentes murid-muridnya, apa yang paling jauh wahai muridku, yang paling jauh antara timur dan barat, kalian benar. Timur barat itu jauh nak, tapi yang paling jauh itu adalah masa yang telah lalu. Kurang nanti satu salat isya berjamaah tadi, dia bisa nyokaja aja gini lah. Tidak bisa, karena waktunya telah lanjut. Sedetik yang lalu tidak bisa kita kejar lagi. Apa masa yang paling dekat antara urek liye jo dagu wahai guruku? Itu iyo jo, tapi nang paling dake itu kema? Tadi kami samo basobo juo baru ditampai barale. Lah ninggal senyo, iyo alun salah saya membuka baju barale itu nyo panjang. Meninggal. Begitu dekatnya meninggal itu. Makanya saya ajak kita, mudah-mudahan dikabulkan Allah. Ya Allah, Engkau telah memberkahi kami hidup di bulan Syaban ini. Wa balighna ila Ramadan. Kalau waktu-waktu ada dalam diri, ya kan? Dan sampaikan juga lah kami puasa di bulan Ramadan. Kita bermohon misalnya Bu, kabul atau tidak kabulnya itu Allah punya urusan. Dan kita insya Allah semua yang hadir ini, kita telah berusaha mempersiapkan diri untuk dibawa mati. Cuma berulang-ulang lawa amalan bodak sambo ya Rasulullah, ya Allah banyak kurangnya. Ambo tambah tua ya Allah, terimalah amalan bodak sebagai amal saleh. Penuh harap dan penuh ketakutan kita kepada Zat yang Maha Tinggi. Pak, salat itu saja Pak, aku lagi diterima oleh Allah Pak, itu tidak tanggung-tanggung nilai. Awak Pak, yang paling dimuliakan kan kepala Pak. Malah kadang-kadang orang awak, kalau dikaca orang kepalanya jokila. Itu berat. Tapi ketika kepada Allah, kepala yang mulia ini kita randahan dari tumi. Justru walau orang mau kuba ketika Pak suci itu, mana randahkan yang di tumi? Randahkan yang Pak. Begitu banyak isinya kepala ini, tapi dengan Allah kepala itu kita letakkan ke tanah. Kalau tidak ada lalat pihak kuba tembok, tidak ada tembok tak? Anak sinan kepala waktimu untuk menyembah Allah. Maka sujud itu tinggi nilainya. Itu dari ibadah. Dari kesehatan apa? Ada dua ujung saraf di puncak kepala kita ini Pak. Itu tidak pernah dialiri darah. Tidak pernah. Orang Islam kebetulan salat suruh. Lebih-lebih kalau sujudnya itu lama, maka turunlah darah ke ujung saraf itu. Bagi orang Buddha, deknya ndak salat serupa awak, supaya turun darah ke ujung saraf di kepala itu, nyo juga.
nyok katen kakinya nyok ke bawah kepala nyok kan setengah jam. Ya. Yeah. Jadi ada Pak Kebiara Saulin Kongkong. Lah Pak Kebiara Saulin. Pai lah sekali jadi panam kok saya kita kita. Nyo banyak berjalan banyak nantang. Nanti jadi kalau buta-buta sih kok saya anak kenapa? Ustaz lahi pai lahi tapi orang membawa tidak ke Saulin ke Australia. Kalau indah, anda aja bisa, no, Pak. Pak itu pensiun 2 juta, no, Pak. Kalau untuk makan bisa atau untuk hidup, ya kan? Tapi kalau meniru gaya hidup, tak mungkin. Bapak kok 2 juta sesuai pensiun, Ustaz? Ambo kerja di BUMN. BUMN ku kutiku awak aktif, banyak tunjangan variabel. Kutiko pensiun tunjangan variabel tu hilang. Kalau awak jadi pegawai negeri dan nyopet tinggi itu gaji pokok. Jadi kalau nyopet pensiun tak barang usahanya. Apa pensiun nombor 7? Karajo lupa. Apa pensiun 2008? 2007 tu gaji mula 7,5 juta bapak. Banyak dari itu tu. Pensiun 1,4 juta. Langsung baga buang jo PDIP. Partai Pak Mega tu sadinda PDIP itu di orang pensiun penurunan daya ingat dan penghasilan. Iya kan? Tapi bapak kau sampai jo Ustaz ke Australia, alhamdulillah rupo orang Minang banyak merantau di sini. Naninyo acok mungkin mendengar kaji melalui YouTube mu pakainyo sinanyo payuala membayar pesah. Kuambo jo angka sinando ke pai ke Australia itu pesawat 7 juta. Baruo pai jo ana 4 juta. Pulang pai. Jo angka mo pai itu bensin 2 juta. Tapi nyo takdirkan de Allah. Ibu wah Ustaz Ristawardi itu pensiunnya kete nyo kalai gak pandai mengaji ndak pandai do agak pandai ba ka pandai na serupo to serupo tuan guru Abdul Samad wah umur ke kete semua juga ada anak mo to Pak tapi ilmunya ndak tanggung-tanggung to ya aduh sedihnya Pak Ustaz lah yang mau jadi wakil presiden kecil orang 2009 malah tidak kok jadi presiden jadi je karena ilmunya mempunyai kemampuan mungkin untuknya jadi presiden ya kan aku jadi wali negara saya tidak lantai dengan nombor apa tidak bisa lalu malam tidak ada ustaz malam menelepon ada cak jadi ustaz saya ustaz kau lihat apa artinya ustaz lihat apa untung sayui tapi dape. Pai mengaji ko pak tak ada standar honor ko do. Pak kecil pengurus semanggil. Kadang-kadang kosong pulau tu kan. Di kecil lumpuhnya tak ada nyantan. Itulah nasib jadi us. Ustaz, untung sayui tapi dape. Pai ko jangan lumpuh tu lah. Saya jauh katanya dari Padang ke Siko itu berlupa-lupa eh. Lagi sehat ya Pak bertambah sehat lagi Tuhan tanya amin. Kalau guru dalam bahasa Arab nah Ustaz bertambah Joseph bacanya lembut Ustaz itu tak betul. Tapi kalau Ustaz tu untung sayui tapi dah. Tapi. Terti. Ya. Apa amat kau tak samanya ilmu Ustaz Samad tu Ustaz Ustaz? Ustaz Samad Pak, itunya kuliah. Utaknya pintar, kuliah mulai di Mesir, tapi ke Maroko, sampai ke Sudan. Sekarang dia sudah profesor.
Nandris tawardiko sekolah tangguang umur ndak sampai. Mangaji ndak sampai katam sulit lah ambo ke bercerita. Ndak mungkin si bisu ke menyanyi mustahil si lumpua ke menari baalo si buto ke membimbing. Ya kan? Tapi sakete ilmu dia gihalah. Ambo indah panakui mencari orang rami ko, mangko bisa lambo badawa. Apa duduan ketua KPU tu sih kok gini nak takui apa badawa rekenya tu? Ketua KPU pusat tu. Ya kan? Jadi berdakwah ini kaum muslimin ndak perlu ilmu banyak mana kok dapat iyo bentuk sesama tu. Ya kan? Yang pertama bisa menguasai masalah. Ada mubalik pun tak bisa menguasai bahasa, tak bisa jamaah tu mencari kenyo depa. Adonan mauta, adonan lalu. Karena tak bisa menguasai masalah. Mubalik itu kan timbal ba. Bagaimana jamaah itu fokus kepada kita? Iya kan? Kemampuan itu ada sekete nyuagihkan di Allah kamu bisa kete tidak pak tentunya dia mau itu saja banyak sih orang mundang kalau dia orang tak setuju jadi mbak ustaz ngelaji itu dia tak tentu lebih kecil aja kaji itu aja ternyata kamu lindah lebih-lebih saja viral kok pak itu tidak sembarangan mundangnya lah melalui asisten lah, ya kan? Ini bapak-bapak ini. Dahulu sebelum direkam orang apa? Nan istilah viral tu, saya dia ambil nak sekolah tinggi, nak pernah kuliah, nan viral tu nak tentu deh bu. Ambil kaum muslimin mengaji kultum zuhur di Padang. Iya kan? Nampaknya kutiko tu YouTube ku lah juga 3 tahun mungkin. Ada anak muda kira-kira umur 25, Pak. Ambo rakam kaji apa ko yo, Pak? Nang kata ambo bisa ndak didengar kaji ko kalau ambo lah mati? Bisa, Pak. Rakam lah. Jadi ambo kutiko tu menceritakan nasib kalau ditimpa musibah. Iya kan? Ditimpa musibah tu jangan terlalu kita cemas. Karena apa? Musibah tu bermacam-macam. Ya kan? Contoh Pak, di Sumatera Barat tahun 79 ada galodo, galodo Gunung Merapi. Nan parah tu karena itu batu sangka namanya Pasialawe. Sampai kini Pak, alun baranti-ranti masih pemecah batu. Untuk memecah batu jadi sumber mata pencarian batu gunung nan manimbun nagari dulu tu kini antah pemilu kabinya. Nah, jadi di balik musibah adon ya. Kalau nyolarian bini apa orang jangan ragu lo bini secele jangan itu jangan dicari. Iko payah lo mencari baca kak lo laki-laki itu. Sadar selawah kalau bini Allah mau lari jauh orang tu tak ketuju adanya terus lah. Dia tak dengar lepas tu. Jangan dicari juga. Sabar sewak lah sabar je pak. Diganti. Ya kan? Nah, jadi yang mau cerita dalam pengajian kultum zuhur tu pak. Sabarik barik musibah datang kawak. Alun sawari musibah ke karambie lec. Mungkin ada pak mengait tu. Baa karambie tu, mulang apa? Karambie ko jolongnya arai babungkui jo kalupa. Indah langsung karambie. Batuka siang jo malam baganti hujan jo paneh kalupa pacah arai keluar. Kutiko arai keluar ko lain tago tampu jadi mumbang. Kau nak tahu tampu badara yang tiba di bawah nyocotok dia ayam. Nah jadi mumbang lagi satu jadi kerambie tiba tupai jatuh ketek badan. Kau sampai jadi kerambie nyopa macam mandirang. Adonan nyombie gaye, adonan nyombie mudo. Antah nama nama rasai kerambie gaye, jadi kerambie mudo kita. Orang mambie kerambie lagi adonan nyoturunan nyotali. Indah dapat nyeri tuan sekarang.
Ko tibo di tanah kareh ta kuliba kulik nan taba tibo di luluak gaca taba nam badan ka bawah. Tulah nasib karam dia jantun. Ya kan barang sakitnya tu. Lihat orang yang madu eh. Indah kumbari mahal seketik saya. Awal lah madu eh. Minum saya saya dapat air pak tak mati lah tau. Tapi kalau mahal bari air saya minum. Itu salah satu dari kisah saja hari kini ya Pak. Dia mau Pak melagi tanggal soleh, kok indah jo maha, indah jo turun nargo hari Pak melagi tanggal soleh, mau puasa saya sebulan. Apa Pak? Aduh siapa? Ya kan? Pada siang, tidak makan sahur, air saya minum. Iku ada air yang baru gini ya. Panjang jiwa. Kok panjang semua ini? Minum saya ketika kali itu, ketika botol itu. Ya kan? Lah, nyoka luar, orang karambia jatuh dari dalam sawah. Lai, ibu orang kenyok. Nah, nyoculo juga si runcang pak. Nyoku bak kabui sabu itu sabali samo yo kuambiang di kubah idu-idu itu pak indak didabih do di kubah se amara ka sakit tapi de sabanyo karang dia tu nyo anyang la tinggal tampuru lama gigi ya kedinginan di bawah orang ke te rumah kece karang dia ko lai ka dimasukan ke dalam mari. Tapi nak dapat serempang padi batuang di balaf ke paraku nak dapat perkanda hati kanda Allah nan balaku matola diang di nanti pak baserak darah keluar pi darahnya pu putih balah dua badan lihat donyo madu nak donyo sabar Allah berakhir penderitaannya sinan. Latas anda di belakang dapur kukuran sudah berkikir. Kukuran biasa nak berada di kampung mau panggua namono. Ha namono? Panggua. Jo motor listriknya jalanan diorang. Sabanun tetap puruang nak nyantian. Alah berakhir sinan. Tapi daya doanya madu eh. Ila, tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawah nyo di sini napi mangkoi dui nyo rame di orang nyo iya menggalaga nan bakeh paramehan jadi sampure nan dirameh jadi san santan alah berakhir penderitaannya nyo ange an di orang ditungku jo kuali sadang menggalaga tu nyo agia ladogi yang nyo agia sepade langkwe asam kandi nyo agia daun salam daun sarai daun limau beralah kangu yang nguinya santan tadi dah lado dimasukkan ke dalam kadang-kadang kalau lawak karang dan juga lainnya lagi lo lado ku kutu lihat lo madu aja tidak baik kolah masak sambal kok boleh ikan lah kok boleh ayam namonyo hilang lah anan kak masak kak boleh ayam lihat apa sabuknya kadang dia lah namonyo hilang dalam perjalanan padoinyo nan marase saja jari are dulu acu itu sabanyo kan dia ya kan a itu turuponyo nan fi viral nyo telepon nomor orang RRI Ustaz Ustaz viral Ustaz ambo dah tahu lah nan viral kan lagi cembo nah do laki-laki pakai spiral Pak. Iya kan? Indah si viral tuh Ustaz. Viral tuh dikirim orang kasihan-kasihan. Jadi orang awak nan di luar negeri de Ustaz Bapak Suminang tuh rasa terhiburnya menengah itu tuh Ustaz. Iya kan? Jadi banyak nan melepon bisa anda undang Ustaz tuh ke Australia di Ciraminang Ustaz. Bisa ke Cembok kalau lagi juga kepada Pak kalau jalan tengah kalau rupo pintar kuliah kandak balaku nan dijulur narik nan dijabuit tabau bulan November petang boyo tahun honornya dolar Australia.
Tawali Jawi deh bapula. Itu kan Ustaz tu untung saya kita tidak. Ado yo na la lo le citu mo ngaji ya. Kalau ado tu yo lagi unang. Ah jadi kini Pak kalau ambo mengaji karya ko kaduri, ale tau Pak siaga lamo sina. Ustaz Grambi. Jadi kawak bawa liatnya kaji itu Pak. Ustaz mau ngaji kini Ustaz Grambi aja. Kalau terangnya ada Pak di duri Ustaz Grambi itu Risabadi. Kalau Pak iya Pak kata nah Abang, Ustaz mau mengaji Ustaz Kapindian. Atau mau ya tuh. Ambo menceritakan Pak Ali ciknya Kapin. Kapindian itu licik Pak, tak sama aja orang ini. Kalau orang ini tak licik tuh Pak, jujur. Kapindian itu sama aja ketua KPU. Kalau rangi tak rangi kalau kemambiak darah apa nyoda ke telingoa eng iya tak eng dah lagi ada darah udah setia dah baru itu apa mana badan sakit juga sekali gigi jadi atau darahnya tak busuk rangi ke pak apa tapuak lah rangi itu rame badannya apa ini darahnya tak busuk tapi kalau kabin ya busuk pak karena nyondaknya minta basanda awak di kurisi dan suami gigi dulu kurisi ke kurisi rotan anu gigi itu nyolari lo ke dalam beli tidak bisa ke dibunuh anu. Jadi orang-orang pengicu aku nanti kalau tidak tobat ya pak bau ke pindang dia hahaha jadi kalau yo apa kabar puasa besok jangan mengicu yo. Lih terangkan apa tu? Kami kata orang KPU dosanya banyak nak kena kicu apa? Mengalir bare, apa campur bare solo, je bare dolo, tahu kicu? Dan apa jual pisau sungai buah atau apa kicu buatan singa? Singapura, onder di Londa buatan Hongkong, apa kicu nya apa? Tahu kicu atau apa? Kicu enam sama nanya. Ikan ada lagu Rinto Arab katakan sejujurnya itu nanlah maha kini mengatakan sejujurnya tu berkilah berkilah nah, itu banyak manusia ikolah nan menyebabkan narako panuah nanti pak bapak jambar abui jadi umenur lena 1000 pemimpin pak kecil nabi tu 999 masuk neraka pak. Tuan bocah lihat orang ke membuat payung kambang serupa di Madinah. Ah di laman Musaji An-Nur kucuik panjang tu. Aku kambang. Akhir kira salah tu pak. Ya, orang kali mau lalu di sana nak kucuik panjang. Soalnya kan payung di rekek Masjid Nabawi kena tiru tu. Iya kan? Mungkin bapak-bapak ya tak tahu lah Allah nak tahu jinnya tu. Kok menduga-duga awak berdosa itu. Iya kan? Mati. Jadi kalau kita berpuasa, nafsu kita terkendali. Kendali nafsu ku kan tiga, Pak. Pertama nafsu amarah. Nafsu amarah itu dulu Pak sudah diciptakan oleh Allah sebelum dimasukkan ke tubuh manusia. Nyotanyo oleh Allah. Man anta ajawe nafsu amarah kok ana ana anta anta. Allah mau tanya apa itu jawab. Kalau baso baso ki tingginya den den wang wang. Nyo panggang di Allah di neraka sakar. Neraka sakar itu nanti untuk orang yang tidak salat. Anu waka di neraka sakar itu di Allah salamu 100 tahun. Dikeluar setelah dikeluarkan ditanya 100 tahun neraka itu ditanya balik man anta ana ana anta anta itu je jawab yang saya yang engkau engkau ya kan sudah tu dimasukkan di Allah
kau dah roh nampal yang dingin. Dapat ndak ada ukurannya dinginnya dah, ndak ada Celsius Fahrenheitnya. Satu tahun. Di keluar dari sini. Ditanyo balik, "Man anta anak-anak?" Ndak nyawa ge makan di Allah lepat. Sebulan mamana. Sebulan Pak. Ndak talok dembo ndak makan kepada ya Allah. Sarang lapa tuh nyatanya oleh Allah. Engkau siapa? Ana Rab, ana abdika wa anta Rabbi. Saya budak engkau, engkau Tuhan. Jadi nafsuku bisa ditundukan mengurangi makan. Jadi untuk melatih dek bareh maha ini apa mulai sih puasa sunat besok minum saya iya perasaan. Ambo mukole makan yo dek yo wow dek orang makan makin dah lah bosan. Jadi nafsu itu bisa dikendalikan dengan mengurangi makan. Awak puasa tu pak kan aco sudah salat sedang zikir doa itu. Karena baru awak kok kosong. Maka gairah kita kurang. Iya, yeah. Nah itu mengkodoh pak pegawai negeri, sadar sudah memang luhur, ini saja, dekat kantor. Nah itu lalu, ada wartawan yang pengenuan itu, yang foto serang lalu itu. Aku yang masuk ke koran, aku pegawai negeri yang tengah hari lalu. Iya kan? Nah itu dia. Jadi bapak ibu yang bisa menundukkan nafsu ini diantaranya adalah mengurangi makan. Nah, itu sebabnya engkau wahai para pemuda, aku rasalah ada sumber ekonomi nikahlah, kata Nabi. Bapak kau disuruh pemuda-pemuda nalado mato pencarian menikah. Nikah tu ibadah seumur hidup, Pak. Kalau boleh putus ibadah nikah tu gini, Pak. Batu ibu lah mati. Itulah ibadah seumur hidup. Karena nikah itu ibadah. Ibadah, kenapa kita menikah? Karena dijodohkan oleh Allah. Bini awak tu pak, Tuhan Allah nama jodoh nak. Jadi apa, kau bahawa-bahawanya terima si kekurangan bini itu. Jangan sampai apa mengecek menyasar yang kawin yang kau umat. Jangan pak. Apa kau bisa nikah yu ibu dulu dek dijodohkan Allah pak. Batamu ruih yu buku sauku batuang kajanjang. Basi bayik diringgi ibad janggui pulang kadagut. Sadang apa basandiang yo ibu tu yo pantun ni diorang. Anak daro yo marapulai bak talam yo tuduang saji, bak kapuran yo saoknyo siku ikan siku kulari, samo tajano kaduonyo, cie bulan cie matuari, samo bacayo kaduonyo. Ye. Yeah. Nak tanggung tu awak sedan ni duit ma pak kutiko jadi marapulai tu orang lain dah tentu dah. Ambo dulu sabadun jadi marapulai tu pak. Tiok malam itu hiburan menonton ke bioskop. Dulu mah ada TV. Tahun 70-an tu. Apanya gaji ambo saling dari makan Nabi menonton tu. Iya kan? Saja ambo bini menonton Nabi. Inyo sembo tonton siang malam. Akini orang tu dalam meninggal ambo tu kebahagiaan lah. Sampai 22 tahun bisa aja beliau. Tak tanggung saat dia nyawa ke mati bini ke depan. Mujur lah diundang orang mengaji ke mah. Hilang dia rusuh tu mencari orang rami ke mah. Walaupun tak berbini lah. Kau manuang-manuang saya di rumah pak. Lalapang pinggang Sarawak mah. Itu. Tawayang dia galak. Dia galaknya mani bu. Bapak piciang pun dia sambil galak tu. Lain dapat dapat bantuan orang ke matiam ini. Lain kami ada yang tujuan. Makanya laku itu. Dari bayang kata lauk Balimbiang kampung rembatan. Kampung perak tanahnya tinggi. Badabu mbak di muaro. Riak memacah kata pian. Taman nuang badan jago lalu. Dicaliak suam yu kida, dipandang kiri yu kanan, kawan sekar suam adalah baik.
Yang tua berdaya yang matu, ke Allah saja berdoakan. Tanya lah ya pak, ke orang kematian bini. Gue dah apa, cuba kematian bini. Sadang Nabi rusuh kematian bini itu. Apalah iya? Awak orang biasa. Sabo tali batin awak lahnya pasambungan di Allah. Berpuluh tak? Sulit kata rupuk itu pak. Kalau surang-surang, bapak ada dulu anak. Apa makan dalam mak tekan nainya? Ambil saya yang matus. Kalau marawang, ya tidak. Kalau marawang, itu tidak rela. Ambil saya yang matus di sudut itu. Ya kan? Tentu kok kamu kecil. Kenapa ini apa nak mati? Aduh, tidak nasi-nasi saja, bapak. Ada langkok juga. Peliharo ini itu ni. Dia nampak hari-hari je ni. Dan diterima Allah buat sobat nanti. Banyak jasanya orang rumah tu kawan sama pak. Pertama, yang pertama kaum muslimin anak kelamak dewa nyebuik. Ya kan? Dan kedua para jemaah pulang awak karajo aturan makan piring barasih lah tertungkui di atas meja makan. Asaiwan ketujuh lewat lah nyolat taat. Kalau orang rumahku kita kasari kok pak tak balik kalang nyok nyuagi kok pia pak tu bawa manci amati pak. Pasai ada lecet apa ya ada malayan. Nyuagi tu bawa manci sudah minum kopi tu pak tak kelapak. Bu. Ibu lai sayang dengan suami. Supaya puasa ibu diterima oleh Allah bisuat. Mulai hari bisuat. Kali ya doa hari ke di tanah. Lai ya. Atanyaan kau dah ibu. Ya kan? Ah nak ditanyaan apa nak disambat tanyaan jangan sembarang buat saya. Ya kan? Siapa contohnya kok saya? Istri Raja Fir'aun. Fir'aun tu kejam kapi aja kejam dirinya tu Tuhan pak. Tapi istrinya sangat hormat kayaknya ibu Aisyah. Pagi-pagi itu kalau lah terjarang periwanya kumpulin sambal dia tanya lo, Dafir. Oh Dafir, yo kejam Dafir. Ah sambal nang kelama hari kini Dafir. Nak Firdaus do Firaun. Apanya raja nak meniru Firaun ke gini mah? Banyak. Jadi nan kalamak tu ndak nan mahar. Ibu nan berasal dari baso dari kamang. Ado tulang ko tulang nan bagi pakai-pakai apo yo baru ado. Lemak-lemaknya. Tulang tu lunak bentuk rawan. Itu ada orang koto tinggi namanya di kampung ambo kan dari yang koto tingginya panggang. Sudah nyepanggang tu nyorak. Nyorawi, sudah nyorawi. Nah, itu nyejual. Adi Bali gak sagaleh kaki limo tu ha. Ya kan? Ah, tu diwokan dia teh nasi, pakai air nasi itu kuahnya. Tapi apa harus batanak yo periwa Bali? Kini orang tanah lah di dinding sana ada air nasi ko lai. Ya kan? Ah, batanak yo periwa le. Batanak yo periwa le. Adi kadang adi siram tulang tu juaya nasi tu dia gi bawang lakok-lakok serupa biasa lah adi wohan melihat itu nak tanggung di singkok sungkui periwa tu kuat nak tanggung harum jangan itu sekali lah dia lebih-lebih dia masuk alu asam tunjuk ke dalam asam melimbiang tu anak-anak lui-lui iya kan atu dia tu maco sape jo bila dibakar jo baru tampu tampuang. Kalau lalu mintuo di lakang sedak makan tu nak empat. Jadi nan kalama tu dah nan maha dok. Aku kadang-kadang ibu-ibu indah bertanya elok suaminya apa pandai kan saya jawab. Ah menu kini bu. Acah lihat selalu waktu tuang tahu rana udah bagi pitinya banyak nak tanya makan selana nado tu. Kalau cuy itu ibu-ibu siap lah untuk di madu. Lagi tak ada gadi ibu tu. Jangan payah mengecek saya kan. Ya kan?
layani suami itu elok Sedangkan Fir'aun lai bahagia hatinya karena istrinya Hello, kawat sama orang Islam, anak mama lelaki leh. Ya Allah ya Tuhan, itu kuah talenggang kan nasi itu mah, ya kan? Nasi kan dimakan. Jo, lebih-lebih Ramadan nanti kita buat makanan yang sesuai dengan seleranya. Kemudian kita bermaaf-maafan ketika Ramadan akan datang. Dan kita berdua setelah berbuka pergi ke masjid Baitul Arsy untuk salat tarwih. Kepulang mekoak berbimbiang-bimbiang di pasilangan tangan berdua itu. Awak singgah meko ka ayam penyet sudah. Ya Allah ya Tuhan, bahagianya hidup anak Adam yang nafsunya terkendali. Dia berpuasa, dia salat tarwih, dia makan bersama. Karena suami dan istri, salah satu tanggung jawabnya kepada istri itu anta ta'amaha idza ta'imta. Memberi makan istri, joananya makan. Di kelopak singgah surang pulang kerajo di lapau nasi Pak Nurdin. Kalau mak boleh kapiang sana. Nah istri kan ada tu. Apa ni? Lo kat sepiri yang bawa pulang. Jangan awak sengelantaan istri nak jadi. Lo kena ngan apa tu? Awak makan lama. Setelah istri di rumah nak lepeh. Itu tak adil lah. Ya kan? Kesemuanya itu kuncinya dengan nafsu. Dan nafsu itu bisa terkendali salah satunya dengan puasa Ramadan, puasa sunat, puasa Daud, puasa Senin Kamis. Orang yang suka berpuasa itu Pak, nafsunya terkendali. Ya kan? Kalau nafsu itu terkendali, dia akan jadi nafsul mutmainnah. Pindahnya dari kelas amarah ke mutmainnah. Apa bedanya itu Ustaz? Kalau nafsu amarah itu nafsu binatang buas kecil Nabi. Iya kan? Tapi kalau nafsu mutmainah itu nafsu yang tenang. Kalau nafsu tenang apa? Nyopangi ya Allah masuk surga. Ya ayah Tuhan nafsul mutmainah. Surah apa? Surah Al-Fajr. Alhamdulillah. Itu ayat-ayat terakhir Pak. Dia mau ujung nuzulun apa yang itu Pak? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke hadirat Tuhanmu radiyatan, dengan reda dan keridaan. Jadi timbal balik, kita pulang kepada Allah dengan reda, Allah menerima dengan reda. Karena apa? Karena nafsu kita ini sudah nafsu yang bersih. Akhirnya panggilan kedua, fadkhuli fi ibadi. Saya kumpulkan engkau dengan hamba-hambaku. Siapa? Sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad, sampai Abu Bakar, sampai Umar bin Khattab, sampai Utsman bin Affan, sampai Ali bin Abi Thalib, sampai Abdurrahman bin Auf, sampai Bilal bin Rabah. Ada 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk surga. Kalau Abu Bakar dijamin masuk surga, akal lebihnya ke Pak? Nyus, jujur. Kok inyo ketua KPU dan deko negeri ke Pak? Kalau Abu Bakar Siddiq itu jadi ketua KPU, aman lah. Kalau Umar, akal lebihnya Pak? Iblis takut dia. Kamasua iblis di jalan tol Bangkinang tu, Abu Bakar tiba dari Dumai ke Pai ke Bangkinang. Amat indahnya, Pak. Bapa kau indah je kawan. Tak lantai yang ada bertemu Umar kau dah. Cui tu Umar tu imannya Pak Iblis sagan bertemu je. Kalau Umar nak kini, nyo iri ansa malam di Iblis. Ya. Jadi kita berusahalah agar nafsu kita menjadi nafsul mutmah. Fadukhuli fi ibadi. Kalau berkumpul waktu jauh Nabi-Nabi, jauh Rasul-Rasul, jauh sahabat Nabi itu, aku cik Allah. Wadukhuli jan. Masuklah ke surga.
Bu, ibu telah mendengar dari Ustaz Samad cerita Nabi mengenai surga. Alun, tak paham mau ceritakan? Lain nak tekan tuan nak? Ibu-ibu nak datang kini ko, ada tak nombor nikah tadi pagi? Ada? Nikahlah lama saya. Kalau ada, bah, Ustaz, boleh pulang? Ada tak? Kalau ada, boleh pulang. Tak mau pasang dengan gaji tu. Sebab nikah tu sunnah Nabi. Nyo ingin bertemu je suaminya. Ditahannya siko. Nak ada tak? Sia nang keluar weko sebelum nombo sudah mengaji. Kita sorainya baru nikah tadi pagi. Minum lecer dari. Orang masuk surga itu nanti ternyata dibimbing, Pak. Di mana Ustaz tahu? Bacalah surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dibimbing orang takwa itu masuk surga berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, setelah sampai mereka di gerbang pintu surga itu dan dibukakan pintunya oleh siapa? Oleh malaikat yang menjaganya. Begitu pintu terbuka, nampak ada isi di dalam. Bu, ibu pergi mendoa ke rumah kawan, lah masuk ke dalam rumahnya tu, nampak ada isi rumahnya. Nampak cintunya masuk surga, Pak. Begitu kita melihat isi surga, karena tidak pernah kita lihat itu di Panam, tidak pernah di Labu Baru, tidak pernah di Danau Mingkuang, tidak pernah di Kabupaten Siak, tidak pernah di Belilas, tidak pernah di Kampar. Hanya kali ini kita melihat yang sangat-sangat menakjubkan. 60 tahun mengangu seorang mereka masuk surga kalau. Enam puluh tahun mengangu saya. Dek rancaknya seru. Tapi dalam hatinya nyo memuji Allah. Subhanallah. Subhanallah. Tapi 60 tahun di sinan tu, Pak. Dan sama aja 60 tahun sih kok. Sebab perbandingan hari Allah dengan hari kita. Alfa sanatin mimma ta'udun. Yang 1000 tahun bagi kita hanya 1 hari bagi Allah. Hanya itu yang dimelekat di doan. Bro, jangan memanual. Masuklah ke dalam. Wa qala lahum khazanatuha fadukhuluha khalidin. Masuklah ke dalam. Baralah maunya kami di dalam memelekat khalidin. Selama namanya. Jadi anggota DPR 5 tahun ya, Pak. Kalau tidak pandai, Pak, dari 5 tahun itu jangan naruh lho, Pak, terpilih orang besok saja. Iya kan? Jadi presiden ingin 3 kali nak boleh orang. Nah, cuma dia usulan saya, nak saya jadi aja ya, Pak. Iya kan? Apa? Kenapa kecil? Itu hebat, Pak. Ambo selama hidup di Indonesia, apa sekali itu mau menang? 70 tahun lagi yang buang. Ya kan? Di surga itu selama-lamanya, tidak 5 tahun, tidak 10 tahun. Di dunia, fisik awak kau berubah tadi, Pak. Ya kan? 80-an nanti, Pak, kalau hidup itu, kau tidak merdeka, kau boleh, Pak. Bisa tagak bapaci ke dinding. Kalau tagak itu, paci ke dinding. Barik pinggang. Ya kan? Kau hidup je tuan, tidak sama tanah kau yang umur 70 kau kan? Cuma lah dia banting. Ya kan? Jadi orang yang membuat rumah-rumah bertingkat kau, Pak, pasti orang tu mudur, Pak. Jadi ada Pak, orang membuat rumah bertingkat, pasti tuan rumah tu mudur.
Kalau lah 70 dia tak nak naik jenjang tinggi tu lah. Tak malah di dokter nyatakan kini lah. Jangan mendaki jenjang tinggi kalau umur lah 70. Apa kalau pai tu ki tinggi ke pasal teh tu pak? Dak dong mendaki jenjang 20 umur kini lah. Babelok ke pasal lereng. Nyo mendaki yo tapi lan landai kalau nyampe puluh apa bisa kumpang kampu yang ngomak dia luntui awak pada darut lebih-lebih pada ngapu ada orang yang tanya yo tu bahamu ke ustaz lagi ngapu yo penciumkan ketik ada orang jawabnya dia bu sekolah ke parabe membeli barang ke sirakut biarlah gaji kurang lebih nasabatan lagi ngapu ikut gaji nak lebih badan kurui lo kan lo beli lagi. Kalau kapuk kau apa nak makan nak ketika hari nak cari orang. Tapi kalau kurui ni kena mahu secara nak makan ketika hari. Kau masih pakai nasi nanya makan. Ya kan? Nah. Terakhir kita bermaaf-maafan semuanya. Ibu minta maaf kepada suami. Bapak minta maaf kepada istri. Jiran minta maaf kepada tetang. Tetangga di rumah sekolah juga kawan-kawan semua guru kita bermaafan. Nanti kan tua itu. Terakhir sekali Ustaz menceramah mah kopa. Ustaz menceramah kopa pertama kesalahannya duduk tempat yang tinggi. Tak terhati lah pak. Kurang duduk selo ada teh di bawah, ni ada teh mengecil kecilnya lah. Iya kan? Jadi kalau ada apa ibu nanti si uang jo kato-kato ambo nak jo kaji no jo kato-kato pembawaan kalau kaji ko samo yo orang kupia jo kapalo ko pa kaji tu kapalo ya kan nafsu awak kupi kupia kalau kupia ko sampi kapalo nang cerita atau kupia kali tu ka jadi kalau ado apa ibu tasing uang jo kaji parange ubah jang kapalo ditara. Nah, kupiah tu tukar. Tapi kup jo pembawaan nambo membawaan kaji kota singuang dari ujung kaki sampai ujung rambut kepada bapak pengurus semuanya, bapak RT dan bapak RW, seluruh warga yang datang. Maafkan nambo dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jangan disumpah ya bapak nak bu. Sudah bini yang boleh mati yang boleh minum sumpah itu. Maka doa yang boleh duit yo dulu supaya dapat yo menyelesaikan pengajian ala janji jurang. Ya Allah hidup yang jual ustaz tu dulu kalau sudah janji yo jurang tu sudah kok kau mati mati yang lain. Ya kan? Mudah-mudahan bapak dan ibu kita bertemu di lain kesempatan. Kalau ada karambi, insya Allah ada ketapang. Kalau ada ambo dipanggil, insya Allah ambo dah. Kalau tak datang, tu tanda mati. Ya Allah, terimalah ibadah kami malam ini. Redailah pengajian kami menyambut Ramadan ini, ya Allah. Engkau telah memberi kesempatan kepada kami hidup di bulan Sya'ban. Berilah kami kesempatan hidup di bulan Ramadan berpuasa dan salat tarawih dan amal-amal yang lain, ya Allah. Jadikanlah tubuh kami sehat lahir dan batin, jasmani dan rohani. Jadikanlah pikiran kami positif, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, dari dosa dan maksiat. Kuatkan iman kami. Bimbinglah langkah kami menempuh jalan yang lurus, ya Allah. Karena kami berlawan dengan iblis dan setan, kadang-kadang dia kuat dari kami sehingga kami terlanjur berbuat dosa. Untuk itu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Maafkan kesalahan kami. Dan ampunkan juga dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik dan membesarkan kami. Masukkan beliau ke dalam surga, ya Allah. Lepaskan beliau dari azab neraka. Jadikanlah anak-anak cucu kami anak yang saleh dan salehah. Terhindar dari narkoba, minuman keras, dan segala macam perbuatan maksiat. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar.
Bapak Ibu, ambo kan menyandang sal Bapak. Iko sal ko di Pekanbaru ko kok. Namonyo PDA Terapel, Perjalanan Dunia Akhirat. Yang direkturnya Dr. Fauzan, orang Suliaiin. Sekarang dia pergi umrah dengan Ustaz Samad dan jemaah ke Tanah Suci. Insya Allah kalau tidak ada berubah jadwal, ambolo kepahi juga dia bulan Agus nanti. Kalau ada apa-apa ingin umrah bareng sama jambo bulan Agus, mendaftarlah kantuanya di Jalan Arifin A. Mudah-mudahan sampai kita umrah bersama. Ya kan? Itu sekilas info. Mudah-mudahan Allah menyampaikan niat baik kita. Amin. Ya. Dekat lagi maaf mudah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.